Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap kafe Oin yang terletak di Terawas Mojokerto Buat teman-teman mulai dari rute perjalanan Menu, fasilitas, dan view yang ada di sana Kita mulai dari review perjalanannya dulu Ini saya berada di depan wisata Putuk Suko dari Mojosari Menuju arah Brigen Tidak terasa di daerah Terawas Sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman Mulai dari wisata kafe kuliner Sampai ke penginapannya Teman-teman bisa cek keseluruhan yang saya review di channel ini di playlist tempat hits Trawas atau lebih lengkap lagi di playlist wisata dan tempat nongkrong Mojokerto. Jadi selain daerah Trawas saya juga mereviewkan sekitaran Mojokerto lainnya seperti Pacet, Gondang, Delanggu, Mojosari, Pungging dan juga Bangsal. Di sebelah kiri barusan ada sebuah gang bisa menuju Warung Wahyu Sumilir, itu juga pernah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menontonnya link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Dari Mojosari menuju Trawas jalan ini yang paling menanjak. Jadi setelah melewati wisata butuk Suko teman-teman harus waspada dan hati-hati. Di depan di sebelah kanan ini adalah Royal Caravan dan juga Cafe Kopi Sang Legenda. Kedua tempat tersebut juga sudah pernah saya reviewkan ya buat teman-teman. Untuk menontonnya sama link sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Dan di sebelah kanan ini ada Burajab Cafe and Cottage. Jadi ini reopeningnya sudah saya review buat teman-teman beberapa bulan yang lalu. Sama untuk menonton video reviewnya link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Jalan menanjak setelah wisata Putuk Suko sampai di titik ini ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman harus mengontrol kendaraannya dalam kondisi fit baik mesin ataupun remnya sebelum melakukan perjalanannya ke Trawas terutama tempat yang kita tuju hari ini yaitu Cafe Oyen. Jadi di Trawas ini banyak banyak sekali ya rute menuju Trawas ya. Jadi sudah saya buatkan dari Pacet ke Trawas, dari Mojosari ke Trawas, dari Gempol via Gudang Garam, bahkan dari Prigen. Jadi teman-teman bisa menonton keseluruhan reviewnya di channel ini. Intinya channel ini berusaha mereviewkan lengkap buat teman-teman agar teman-teman selalu update dan di daerah Trawas ini teman-teman mengetahui keseluruhan mulai dari kafe wisata kuliner sampai ke penginapannya tadi. Nah di sebelah kanan ada alas Venus. Jadi ini pernah juga ya saya reviewkan buat teman-teman tinggal menontonnya. Link sama sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nah di sebelah kanan atas ada tulisan kafe Oyen. Untuk sepeda motor langsung saja masuk seperti ini. Lahan parkirnya berada di belakang pojok. Jadi di sebelah kanan dan di sebelah kiri depan ini adalah lahan parkir sepeda motor. Saat saya berkunjung, untuk biaya parkir gratis dan untuk lahan parkir mobil berada di bahu jalan atau di depan, seperti ini, teman-teman. Ya, di sebelah kanan dari lahan parkir sepeda motor ada sebuah tempat duduk bertingkat seperti ini. Kalau saya pelajari di Google Map dulu awal buka, tempat ini masih belum dua tingkat seperti ini teman-teman ya. Tetapi sekarang sudah banyak perubahan. Dikelilingi banyak pohon pinus, suasana yang ada di sini sangat sahdu dan sangat sejuk. Di bagian depan dari bangunan bertingkat tadi, ini ada tempat duduk outdoor yang sangat teduh dan sangat asik. Jadi teman-teman bisa menempatinya bersama teman, bahkan sahabat. Nah di belakangnya ini ada tempat duduk lesehan lengkap dengan tempat sampah, jadi tempat ini menjaga kebersihannya. Di antara tempat duduk lesehan tadi, ada sebuah tangga naik ke atas. Ini juga sama, disediakan tempat duduk lesehan, ada fasilitas colokan listrik, bahkan disediakan asbak. Nah seperti ini di sebelah kiri ada tempat duduk lesen dengan meja ada di tengah Sedangkan di sebelah kanan meja berada di samping Jadi di paling ujung ini kita bisa melihat lalu lintas mojo sehari ataupun sebaliknya Di atas dihiasi lampu seperti ini Jadi untuk jam operasional dari tempat ini buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam kecuali malam minggu Buka sampai jam 9 malam Jadi penambahan lampu yang ada di atas ini Teman-teman pasti akan merasakan sah ya kalau berkunjung di malam hari Oke kita lanjut mereview di bagian sebelah kanan Ini ada area kasir di lantai bawah ya Jadi teman-teman bisa memesan dan langsung membayar Untuk daftar menunya bervariasi Mulai dari minuman snack sampai ke makanan berat Dan harganya juga sangat terjangkau Nah di atas dari kasir ini juga disediakan tempat duduk Nanti kita akan review Sekarang kita akan mereview di bagian sebelah kanan area kasir Ini juga sama ada bangunan bertingkat Yang di tengahnya ada tangga untuk kita naik ke atas ke area tempat duduk di depan tangga, disediakan tempat cuci tangan atau wastafel yang unik seperti ini. Oke langsung saja kita naik Ternyata di atas ini ada tempat duduk lesen seperti ini Dengan beberapa titik diberi fasilitas colokan listrik View yang ada di tempat duduk ini adalah pepohonan pinus seperti ini teman-teman ya Jadi selain viewnya bagus juga terasa menyejukkan dan ada tangga naik ke atas ini ada tempat duduk seperti ini ini adalah area tempat duduk di atas kasir ya jadi di lantai duanya di bagian sebelah kiri ada tempat duduk seperti ini hampir sama sama dengan tempat duduk yang ada di depan ini ya. Untuk tempat duduk yang ada di atas ini, kita bisa memperhatikan lalu lintas Mojosari priken ataupun sebaliknya. Dan kalau kita perhatikan di sini ternyata juga terlihat view gunung penanggungan ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan juga sebagai background berfoto. Nah turun kita untuk mereview di bagian sebelah kanan bawah. Ini ada fasilitas toilet sedangkan di sebelah kanannya ada fasilitas musola. Musolanya terlihat sangat luas bahkan cocok sekali untuk kita berjamaah di area musola yang ada di Cafe Oyin ini. Jadi di dalam area musola sudah disediakan saja sarung sampai ke mukenanya. Dan untuk tempat wudhu berada di depan pojok sebelah kanan ya. Oke kita lanjut review tempat duduk di bagian belakang sendiri di samping area lahan parkir. Dan di sini ada dua bangunan bertingkat seperti ini di sebelah kiri ini sedang direnovasi teman-teman ya Jadi terlihat masih berantakan karena memang masih direnovasi Oke kita lanjut saja mereview di bagian sebelah kanan Untuk memperlihatkan teman-teman Baik di bangunan sebelah kiri ataupun sebelah kanan ini Viewnya seperti apa Oke langsung saja kita naik tangga ke atas Jadi disediakan tempat duduk lesen seperti ini Dan ternyata dari area atas kita bisa melihat pepohonan pinus dan juga camping dari area lahan Alas Venus teman-teman. Wah, sangat bagus sekali ya. Lanjut kita naik tangga lagi. Ini juga sama teman-teman ya disediakan tempat duduk lesehan ada beberapa tempat duduk yang ada di sini. Bahkan beberapa titiknya diberikan fasilitas colokan listrik. Cuma sayangnya tempat ini masih belum ada wifi nya ya. Nah, sama untuk view-nya adalah tempat camping dari Alas Venus teman-teman. Wah, sangat bagus ya kalau kita manfaatkan sebagai background perfoto. Jadi di sini saya memesan pen Tol geprek saat saya berkunjung. Peserta wedang ubu. Ini cemilan paling mantap yang pernah saya rasakan, teman-teman ya. Jadi pentolnya ini ada kriuknya, sambelnya ini begitu mantap, teman-teman. Jadi kalau kita cocol di hawa udara yang sejuk khas Trawas ini. Kita akan pasti merasakan nikmat yang luar biasa. Jadi, rasa masakan yang ada di Cafe Oyen ini, saya rasa sangat rekomendasi banget. Jadi, tunggu apa lagi buat teman-teman? Segera jadwalkan, gaskan bersama orang tercinta ke Cafe Oyen ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.